압도적인 출발인데요. 박수현 선수를 먼저 투입하고 있고요. 메가바티 첫 번째 공격입니다. 첫 득점은 정관장입니다. 그렇습니다. 오늘은 박혜민 선수 그리고 메가바티를 믿습니다. 메가바티 득점 10대10 동점. 10대10 동점. keren gila. Mau kayak gini? Kalian smash-nya sehebat beliau. Yuk, ikutin video kali ini. Let's go. Halo Sport People, kembali lagi dengan saya Handika sebagai sport trainer di Innocent Sport Medical Center. Kali ini saya akan membahas 3 latihan untuk kalian nih para atlet voli. Yuk, ikutin video kali ini supaya kalian semakin hebat. Let's go. Gerakan pertama ini yang dinamakan overhead press ya. Kita sekarang menggunakan stick bar. Ya, yang pertama posisikan ya. Ingat ketika mengangkat kalian kakinya selebar bahu supaya kenapa? Supaya untuk mengurangi resiko cedera. Ya, kemudian tangan hop seperti ini menggenggam gripnya ya. Lihat gripnya ke depan. Pelan mundur ya, ketika mengangkat sedikit ada tumpukan, tolakan, hop, jongkok, angkat, tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, hop. Nah, mirip clean and jerk tapi ini cleannya doang ya. Tetap dari sini kita mulainya, bukan seperti tadi, itu hanya untuk membawa atau memulai mengangkat stick barnya ya. Kemudian caranya seperti ini, tarik nafas terlebih dahulu, kemudian diangkat. Ya, set sikutnya seperti ini, terus buang nafas. Tarik nafas, kemudian pas mendorong ke atas, buang nafas. Ya, hop, hu, ya, tep, taruh pelan-pelan ke depan. Sah. Nah, lakukan latihan tadi itu sebanyak 8 sampai 10 repetisi dikali 3 set ya. Latihan ini untuk membangun latihan strength, kekuatan kalian ya. Nah, lanjut nih gerakan yang kedua, ini yang dinamakan lunges. Kita menggunakan alatnya itu hop. Ah, dumbbell ya. Ini di sini saya menggunakan 6 kilo ya. Posisikan ya tetap selebar bahu ya, biar kelihatan saya menghadap samping. Hop ya, sama untuk nafasnya ya. Tarik nafas, buang, turun, hu. Ah, tarik lagi, tarik nafas, buang nafas, hop, turun. Tas ya, ingat ya, jangan seperti ini. Tas bahaya lutut kalian ya. Ambil posisi yang lebih jauh. Hop, lalu kaki yang di belakang lututnya ke bawah. Ah, baru tarik. Oke, sama seperti itu. Mau kanan, mau kiri ya, yang penting dilakukan sebanyak 8 sampai 10 repetisi dikali 3 set ya. Kanan lakuin dulu baru ganti kiri. Oke? Paham? Lanjut berikutnya. Yuk. Lanjut ke gerakan yang ketiga ya. Ini namanya squat pistol. Tapi saya modif menggunakan plate. Ini saya menggunakan yang 5 kilo ya. Gerakannya seperti ini ya. Kalau kalian tahu squat pistol, pasti kalian tinggal nambahin beban seperti ini. Intinya adalah gerakannya seperti squat ya. Hop, duduk, bangun. Squat pistol, angkat kaki satu. Supaya apa? Nambah beban tentunya. Hop. Ah, angkat, duduk. Tap, bangun lagi. Tarik napas, buang napas. Iya. Ya. Sama, kiri pun juga sama. Set, turun. Naik. Lebih hebat lagi, wah wow, tanpa kursi intinya. Hop, turun, naik, turun, naik ya. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 sampai 10 repetisi saja dikali 3 set tentunya ya. Jangan lupa, kalau nggak kuat jangan dipaksain, pakai alat bantu kursi. Lanjut. Iya.
sudah kan kalian nonton video tadi? Nah, itu adalah contoh latihan untuk meningkatkan kekuatan kalian ketika kalian berlatih volley. Ya, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semoga itu bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa latihan tentunya. Ya, sampai jumpa, ketemu lagi dengan saya. Salam sport people.